menarik ya, dunia e-commerce itu menarik ya. Indonesia sudah punya marketplace yang gede-gede untuk kita sebagai pengusaha online itu untuk memasarkan barang-barang kita. Kominfo sudah membuat daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau internet semakin terjangkau dengan Palaparing. Artinya apa? Pasar semakin terbuka luas. Ya, e-commerce akan masuk sampai ke wilayah-wilayah yang selama ini nggak terjangkau internet. Dan jangan lupa pula, ada pasar di luar Indonesia yang nggak kalah gedenya. Ya, ada, kita bisa ekspor lewat e-commerce ya ke negara tetangga. Potensi gede, kita siap-siap untuk masuk ke pasar sana. Dan ketika kita masuk ke sana, skalabilitas bisnis harus kita perhatikan baik-baik.